Okay guys, so sekarang ni kita nak pasang dulu lighting daripada Ulan Z ni. Ada dua, so ni depan dia. Jom kita pasang. Hello guys, assalamualaikum. Nama aku Izzuan dan selamat datang ke Poksu Channel. So hari ni aku nak share dengan korang macam mana kita nak buat YouTube thumbnail. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Okey. Video apa tadi kita nak buat? Video thumbnail YouTube kan. Video kali ni khas kepada korang yang edit thumbnail menggunakan smartphone. Tak kisahlah, thumbnail YouTube ke, thumbnail TikTok ke, thumbnail IG ke, kita akan gunakan satu aplikasi ni, which is Pixellab. Sebab apa pilih Pixellab? Sebab Pixellab ni dia punya editing dia lagi proper. Setiap phone tu ada size dia sendiri, setiap gambar ada size dia sendiri. Jadi benda tu akan sedikit sebanyak melancarkan kita punya proses editing. Dan benda tu juga akan menjimatkan masa kita. Untuk thumbnail, biasanya aku akan ambil gambar daripada video tu sendiri. Jadi sekarang ni aku nak korang buka dulu apps editing video korang dan pergi ke video yang korang nak buat thumbnail tu. Kalau macam aku edit video menggunakan KineMaster. Dan sekarang ni kita pergi ke footage yang kita nak save untuk buat thumbnail tu. Jadi aku dah highlightkan dua gambar. Peringatan, thumbnail mestilah berkaitan dengan video tu ataupun thumbnail tu mestilah memaksudkan video tu. Contohnya, video yang aku edit ni berkaitan dengan lighting. Jadi, aku akan save dua gambar yang memaksudkan video tersebut, which is satu bilik yang gelap dan satu lagi bilik yang bercahaya. Sebab aku nak cerita pasal lighting lah kan. Jadi, first kita akan save dulu gambar. Macam mana kita nak save? Kalau kat master ni, kat tepi ni, dia ada gambar frame. Jadi, kita tekan gambar frame tu dan dia keluar pilihan capture and save. So, kita tekan capture and save. Kita pergi ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah bilikku yang bercahaya. So, kita akan save, capture and save. Jadi, automatically gambar-gambar ni akan ada dekat dalam galeri korang. So, kita dah settle untuk save gambar daripada footage video tu. Jadi, sekarang ni kita akan tutup dulu apps KineMaster ni. Dan kita akan buka apps Pixellab. Okay, sekarang ni kita dah ada dekat dalam apps Pixellab. Jadi, macam yang korang tengok dekat apps tu sendiri, dia punya default nisbah gambar tu adalah 1:1. Jadi kita kena ubah dulu nisbah tu. Dekat image size kita boleh ubah dekat preset ni. Kita masukkan je YouTube thumbnail. Sebab dekat dalam apps ni dia dah ada setting untuk YouTube thumbnail punya size lah. Dan automatically dia akan crop gambar tadi jadi size YouTube thumbnail kita. Sekarang ni aku nak korang masukkan gambar-gambar yang korang dah save daripada footage video tadi. Macam aku, aku akan tekan kat sini, tambah kat atas tu, lepas tu from gallery. Di sinilah kelebihan Pixellab ni. Sekarang ni kita nak besarkan gambar tu mengikut size frame YouTube thumbnail yang kita dah setting tadi. So kita pergi kat bahagian tengah ni, kat bawah ni. Next kita pergi dekat relative size. And then kita drag dia sampai jadi 100%. And then kita pergi dekat relative position. Kita tekan tengah dan kita tekan center. So gambar ni automatically dia akan jadi center. So itulah kelebihan Pixellab sebenarnya guys. Next kita akan buat untuk gambar yang kedua. Sama juga, kita just drag relative size ni kepada 100%. Oh, korang tak nampak. So sekarang korang dah nampak kedua-dua gambar dah center dan size dia pun dah muat-muat frame yang kita dah buat tadi. Jadi kita akan pergi kat bahagian crop. Ni tak kisahlah ikut korang punya kesesuaian video korang, ikut kreativiti korang. So macam sekarang ni nampak dia dah jadi side by side gambar yang ada lighting dan gambar yang gelap. Sekarang ni kita dah masukkan gambar. So kita nak masukkan pula caption dekat dalam gambar tu, supaya bila orang tengok thumbnail kita tu dia lagi tertarik untuk tekan. Macam aku akan masukkan ayat macam ni. Kita pergi kat bahagian text, tekan text, tekan tulis. Apa aku nak tulis jenis lighting studio. Okay, sekarang ni kita nak pilih font.
Ini mengikut kreativiti masing-masing ya. Tak kisah korang nak guna phone apa pun. Cuma aku akan gunakan phone Bangalore regular. So kita drag size ikut yang kita nak. Make sure size phone ni tak terlalu kecil. Sebab apa? Sebab nanti bila kita buka YouTube, thumbnail ni akan jadi kecil, betul tak? Jadi kita kena buat size phone tu supaya orang nampak. So sekarang ni aku rasa macam ada benda yang tak cukup. Jadi dalam footage tersebut ada juga gambar lain yang aku overlay dekat dalam video tu. Jadi aku akan masukkan gambar tersebut ke dalam thumbnail supaya orang nampak apa orang kata yang aku masukkan dalam video ni. So bagi aku thumbnail ni dah cukup lengkap dah. Kita just tekan dekat gambar atas ni, gambar file macam tu, save as image, dan kita akan tekan ultra supaya gambar tu clear dan jelas. So kita akan save to gallery dan siap thumbnail kita. Buka gallery, tengok balik betul tak dah siap. Yes, thumbnail kita dah siap. So sekarang ni kita dah ada thumbnail YouTube. Macam mana kita nak masukkan pula thumbnail tu ke dalam video YouTube kita? So firstly, aku rasa siapa yang buat video YouTube mesti korang akan tahu yang kita akan gunakan YouTube Studio. Bagi siapa yang tak ada, korang boleh download dulu. Lepas tu kita akan pergi ke video YouTube tersebut. Oh, untuk pengetahuan korang, video YouTube kena upload dulu baru kita boleh masukkan thumbnail. Kalau video YouTube kita tak upload lagi, kita tak boleh masukkan thumbnail pada masa yang sama. Jadi sekarang ni kita akan masukkan thumbnail. Kita tekan kat gambar pensel. Next kita tekan lagi kat gambar pensel dan kita change. Bila gambar tu dah siap save tadi, automatically dia akan ada kat atas lah. So kita just pilih je. Just sekarang ni aku tak nak ubah. Sebab apa? Sebab thumbnail asal aku dah ada. So aku tak nak ubah. So macam tu je, senang je. Cuma aku ni tak berapa pandai sangat nak terang pada korang. Aku harap korang faham lah dengan tutorial yang aku buat tadi. Kalau korang suka dengan video tutorial kali ni, jangan lupa untuk tekan button like, share, dan jangan lupa juga untuk komen sekiranya ada kesilapan dalam video ni dan untuk aku perbaiki pada masa yang akan datang. Thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum.